yang pakai rompi ini semua nanti akan menginginkan kita adalah mantap. Oke, kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang juga silakan tanya boleh saya. Oke, silakan masuk dulu. Apa hasil dari pemeriksaan kemarin, terus berapa orang yang selama ini sudah diperiksa? Ya? Ya, sementara ini kita sudah lakukan pemeriksaan sebanyak 7 orang saksi, baik dari pihak sekolah SMK PGRI 2 dan cabang Dignas Timur. Dugaan penyelewangan dana pos ini mulai kapan ini, Pak? Dari tahun 2019 sampai dengan 2024. Nilainya berapa, terus sampai saat ini yang dicurigai ada penyimpangan sampai berapa banyak? Kalau untuk nilai kita bisa menjumlahkan secara spesifik. Cuman nanti kita tunggu juga dari perhitungan dari ahli. Jadi kita belum bisa menentukan. Tapi kisarannya itu agak besar. Nilainya bisa mencapai miliaran rupiah. Puluhan miliar atau? Miliaran rupiah. Di 5 tahun itu ya, Pak? Ya, di 5 tahun ini. Itu di SMK BGRI saja atau ada di tempat lain juga, Pak, pemeriksaan? Terkait kalau penggeledahan kemarin ada di 3 tempat, yaitu di SMK BGRI 2, di PT Alvaro Transnusa, dan di kantor cabang Dignas. PT Alvaro itu terkait ini juga apa? Transportasi itu, Pak, ya? Bukan. Hah? Terkait penyedia barang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.